Pantri lho Le. Pengen mlebu liwat endi Le mlebune Le? Mlebu liwat endi mau? Yo. Lho. Siap joget. Yo, ojo lali didelok Sultan Ivantri, aku gak gawe stiker mrene rek iki rek. Yo, yo didelok yo Sultan Ivantri. Engko sip, sip. Untuk for akustike Ugratani ada 8. Kemudian yang samping-samping itu custom. Lupeke ada 4. Terus yang samping ini 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur. Ah, kali ini saya lagi ada agenda jalan-jalan ini ke Malang. Wah, kebetulan lagi ada Jackson Geden. Ini lokasinya di Wates. Untuk sound-nya ada 1 2 3 4 5 6. Ada 6 sound system. Masing-masing 16 subwoofer. Ini mulai dari yang paling kanan FW audio. Ini FW audio. Yang samping itu bokeh CLA. CLA ada 1 2 3 4 5. Ada 5 CLA. Kemudian yang tengah itu planar itu rek, yang tengah. Wah, yang tengah itu planar ada 1 2 3 4 5 6, ada 6. Untuk mid-nya itu pakai RDW. Itu ada tulisannya, yang tengah itu RDW singgelan 10 in. Kalau yang samping-samping itu kayak e-custom. Yang samping-samping ada 4, 8. Terus itu untuk mid-nya yang pakai RDW ada 8. Nah, ini FV audio. Nah, ini dilarang membuat kericuan, bikin kericuan ganti biaya acara. Terus kemudian sebelah kirinya lagi ada Alpha R audio. Ini full pakai CLA semua. Alpha R 16. Dan untuk mid-nya ada 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Iya. Itu yang tengah-tengah 3 3 3 3 3 kali 4 12, tambah 4. Samping-samping ada 16. Untuk low-nya 1 2 3 4 5 6 7 8 ada 8 untuk low pack-nya, teman-teman. Ini untuk lampunya juga sudah terpasang. Tadi malam juga sudah cek sound kayak teman-teman. Saya lihat di story ini teman-teman, sama di YouTube teman-teman juga banyak sudah yang upload suasana tadi malam. Kemudian kirinya lagi ada Bovago. Ini Bovago full pakai planar. Ini dari SSD planare. Nah. Untuk mid-nya ini pakai Nusantara ini. Dari X9 ada 1 2 3 4 5 ada 10. Ini midnya ada 10. Kemudian yang samping-samping ini peluru, teman-teman. Ini modelnya kayak apa ya, kayak dicorong gitu ya. Ini yang samping-samping sebelah sana juga ada. Itu planar yang bawah enggak ditutupin. Wah. Itu X9 Nusantara. Kalau yang ini Alpha R custom, yang sana untuk FV ada Tara 1110. Itu dari RDW. Untuk yang sebelah kirinya lagi, ini kalau enggak salah ini punya Nanda. Aku lewatnya lewat mana ya? Lewat timur kayak ya. Nah, bentar lagi kita ke timur sana. Ini punya Nanda. Untuk subwoofer full pakai CLA ada Piro 16. Terus for akustiknya ada di samping ini singgelan, for akustiknya ada 8. Kemudian itu yang model corongan ada 12. 3 kali 4 ada 12. Weh, josi istimewa. Untuk bime mulai dari barat ada piro iku? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Itu sing barat tok 9. Terus yang tengah ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ini ada 13. Itu 9 juga. Berarti 18 tambah 13, 31. Yes, josi. Terus timur lagi ada Ugratani. Terus yang paling kiri sendiri ujung Abbas, Abbas Audio. Kita lewat mana ini? Untuk bocil-bocil ini
Sultan Ivan III lho Le. Pen mlebu liwat endi Le mlebune Le? Mlebu liwat endi mau? Yo. Lho. Siap joget. Ayo, ojo lali didelok Sultan Ivan III. Aku gak gawe stiker mrene rek iki rek. Yo, didelok yo Sultan Ivan III. Engko sip, sip. Kekuatan bocil-bocil iki. Ndak gowo, ndak gowo stiker aku. Nah, kita untuk ke ACC ini ada di sebelah sini. Loh, ini bocil-bocil aja lho, stiker, gak gowo stiker ya kira. Kita lewati lewat mana yuk? Gak tahu ya, gak bisa ya. Dari luar tuh ayo wis. Ini untuk ACC-nya FW Audio. Kita lihat dari depan. Kalau enggak ditutupin ya aku bisa baca. Kalau ditutupin enggak ro wis. Nah, ini DLMS ada 3 ini, teman-teman. Mulai dari yang bawah sendiri itu ada DBE, kemudian ada RDW dan juga ada SPL. Untuk mixernya ini pakai Allen Head. Lagi. FW Audio. Kemudian untuk Alpha R ini ditutupin. Bisa wis, enggak bisa lihat ini. Loh, ditutupin itu enggak kelihatan. Terus di Bovago. Di Bovago ini ditutupin juga. Enggak kelihatan ini. Itu ada tutupnya Behringer S32 Compact, itu untuk mixer pakai itu mungkin ya. Terus yang sebelah sini iki anu iki untuk lighting man iki. Tempatnya lighting man. Dan yang ini untuk nanda mixernya pakai Behringer. Kita ke timur lagi ke Ugra dan juga Abbas. Kita lihat lebih dekat lagi, oke. Okay. Ini untuk geratannya juga ditutupin. Nah, ini ya. Ini Abbas sebelah timur. Sekarang kita lihat lebih dekat. Abbas ini itu pakai DBX dan juga ada DLMS asli. Ini mixernya nggak tahu pakai apa. Nah, ini untuk Sony kita lanjut ke Ugratani. Ugratani full pakai CLA. Ada 16 pokoknya total ki 16 subwoofer kabeh rek. 6 sound ini total ada 96 subwoofer. Untuk for akustik Ugratani ada 8. Kemudian yang samping-samping itu custom. Lupeke ada 4. Terus yang samping ini 3 MT. Arah ini berarti ada 8 ada 16. Ugratani. Terus ini untuk Abbas. Ini untuk Abbas. Yang 8 ini pakai CLA, yang samping-samping ini dari SPL ya. Ini pokoknya iku rek jenenge. Wis, pokoknya kayak gitu. Terus middle-ane juga ada tengah itu yang ini 3 biji. Yang samping yang JBL ini ada 8, 4 per samping-samping 4. Terus yang tengah ini cuma 3. Wah iki rigginge istimewa iki konsep iki rek ya. Sosi. Kok di atas itu ada lagi, wah tambah meriah ya, tambah kebak. Untuk parlete ada di atas ini enggak tahu nanti live DJ apa enggak, saya kurang paham. Mungkin kita bisa lihat di bagian belakang yo. Ini juga ada genset-genset. Nah, ini untuk amplifier itu banyak itu. Ada yang di mobil. Kebanyakan di atas mobil semua. Nah, ini. Untuk beamnya itu ATM Lag Beam 280 iki genset punya Abbas. Gede banget. Mungkin 100 ya mungkin ya kalau nggak salah. Ini di belakangnya sudah kebun tebu. Untuk para pedagangnya juga sudah full ini rek ya. Nah.
bocil-bocil di dalam lewat mana itu, gak tahu jalan nih. Suasana iki kayak isi anu bekas-bekas lahan apa gitu ini. Mungkin dibuat perumahan ya, mungkin ya nanti ya. Iki. Lokasinya enggak terlalu luas ini sih. Wah, ini suasana siang hari. Ini di hari Minggu. Untuk acaranya nanti malam, Minggu malam. Kayak saya nanti malam enggak bisa kesini ya. Soalnya ya itu niatnya saya liburan ke Malang. Ini sekalian mampir.